pembahasan berkaitan dengan venue. Apakah masih bisa dipakai untuk kegiatan yang lainnya, atau khusus bola, atau tidak boleh sama sekali. Nah, ini kita tunggu suratnya ya. Jadi mudah-mudahan minggu ini akan dibalas suratnya, sehingga nanti bisa disampaikan kepada bertanggung jawab di venue tersebut dan diambil laporan kepada Pak Menteri. Kita tunggu suratnya. Yang jelas tadi pasti akan disampaikan oleh kami maupun oleh Pak Menteri. Pak, secara khusus sebenarnya yang tidak boleh, apa sih masih poin-poin yang salah satunya? Ya, ingat ketegasan dari FIFA. Stadion atau venue yang akan dipakai itu boleh dipakai atau tidak, baik oleh kegiatan lain-lain termasuk oleh sepak bola, kita tunggu itu yang kita tanyakan supaya mungkin terjaga kesiapannya untuk dalam rangka venue World Cup nanti. Itu masih kita tunggu suratnya. Berarti terkait keamanan itu ya, karena kan setiap kondisi masing-masing venue kan berbeda tuh Pak, pengelolaan dan keamanan termasuk itu juga. Nah, kita hanya minta ketegasan berkaitan pengelolaan tersebut untuk pemakaian menjelang Piala Dunia tersebut dilaksanakan. Kita tunggu suratnya.